Ya pemirsa, yang Anda saksikan di layar kaca Anda adalah beberapa masa yang sudah sampai di depan Polda Metro Jaya. Mereka berkumpul, diperkirakan masa akan berjumlah sekitar 1000 hingga 2000 orang di depan Polda Metro Jaya dan kita saksikan Hingga saat ini, arus lalu lintas masih normal. Beberapa kendaraan masih bisa melintas di depan kawasan Polda Metro Jaya, dan tampak petugas kepolisian juga telah melakukan barikade dengan menggunakan. Kawat berduri dan juga pasukan khusus hari ini di garda terdepan, dan sebagian masa sudah tiba di Polda Metro Jaya. Sementara sebagian yang lain masih berada di kawasan Jalan Sisinga Mangaraja, atau di sekitar Tugu Api Senayan, mereka berencana akan menuju satu titik di depan Polda Metro Jaya. Ini adalah situasi terkini di depan. Polda Metro Jaya dan tampak kondisi lalu lintas hingga saat ini masih tertib masih terlihat lengang. Ya, sementara itu pemirsa yang saat ini Ada terlihat lagi. di layar kaca Anda adalah Masa aksi yang akan bergerak ke Polda Metro Jaya dalam aksi ini juga terdapat dua buah kendaraan dengan pengeras suara. Perlu diketahui, pemirsa, masa aksi bela ulama ini oh, tidak hanya dari FPI. Tetapi, juga dari beberapa ormas, seperti FBR, dan juga ada dari Forkabi, pemirsa, peserta tidak hanya dari Jakarta, dan ini adalah beberapa jawara Jakarta yang ikut serta dalam aksi bela ulama. Mereka akan bersama-sama dengan umat untuk berjalan menuju Polda Metro Jaya. Nanti pada saat kita berjalan tidak ada yang berjalan di depan para jawara. Ya. Dalam aksi ini para jawara berada di garda terdepan dan diharapkan aksi ini dapat berjalan dengan aman. Selain itu, di depan Polda, sementara ini yang disiagakan adalah di garda depan ada Polwan Berjilbab, dibantu beberapa anggota kawat, Korps Wanita Angkatan Darat yang tepat berada di belakang barikade kawat berduri, dan bisa Anda saksikan, pemirsa. Ini adalah situasi terkini di depan Polda Metro Jaya. Lalu lintas masih terlihat lengang. Bisa dilalui oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Yang ada di layar kaca Anda ini adalah sebagian kecil dari masa yang sudah berkumpul terlebih dahulu di depan Polda Metro Jaya. Sementara yang lainnya masih dalam perjalanan dan saat ini masih berada di kawasan Senayan. Dari kepolisian terus melakukan koordinasi kepada anggota mereka untuk melakukan pengamanan dengan lebih tertib hingga saat ini arus lalu lintas di depan Polda Metro Jaya masih belum ada rekayasa sehingga para pengguna jalan masih bisa melintas di jalan ini dengan lancar baik roda 4 maupun roda 2 Dan, seperti yang Anda saksikan, pemirsa, pada pengamanan hari ini, kepolisian melakukan pengamanan, dan yang berada di garda terdepan adalah polwan dan kowat. Ya, pemirsa, sementara itu kita simak, ini adalah iring-iringan dari uh, masa yang akan bergerak menuju Polda Metro Jaya. Terdapat dua kendaraan dengan pengeras suara yang akan mengiringi perjalanan masa menuju Polda Metro Jaya. Masa kali ini tidak hanya berasal dari FPI pemirsa karena beberapa LSM Islam juga Ikut serta dalam aksi ini diantaranya adalah FBR dan Forkabi. Dan tidak hanya itu, pemirsa, beberapa saat yang lalu juga Jawara Jakarta juga ikut serta dalam aksi ini dan berada di posisi yang paling depan untuk mengawal eh, perjalanan aksi masa menuju Polda Metro Jaya. Allah yang punya kekuatan segala galanya. Dan di layar kaca anda ini adalah situasi terkini di Reskrim Polda Metro Jaya. kemudian karena pentingnya adalah pada peradilan Dan pemirsa, seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, masa sudah bergerak menuju Polda Metro Jaya dengan membawa berbagai atribut, diantaranya ada bendera, ada spanduk, dan juga hari ini ada dua mobil dengan pengeras suara yang akan mengiringi perjalanan masa menuju Polda Metro Jaya untuk melakukan aksi bela ulama. Ini... Masa sudah mendekati kawasan Polda Metro Jaya dan akan bergabung dengan rekan-rekan mereka yang sudah terlebih dahulu sampai di depan Polda Metro Jaya. Aksi membela ulama ini diikuti oleh beberapa LSM, tidak hanya FPI Pemirsa, juga ada FBR dan juga ada Forkabi. Di antara juga ada beberapa jawara Jakarta yang ikut mengiringi uh, aksi masa hari ini dan menjaga agar aksi ini tetap aman dan terkendali. Dan ini suasana ada di Direktorat Reserse Kriminal Khusus di mana nanti Habib Rizik akan diperiksa. Dalam kasus eh, pelanggaran Undang-Undang ITE Pasal 28, dalam agenda hari ini pemeriksaan hanya dilakukan kepada Habib Rizik saja, pemirsa, karena sebelumnya terdapat 15 orang saksi yang telah diperiksa sebagai saksi, diantaranya adalah dari Bank Indonesia dan beberapa pakar hukum serta pakar bahasa. Dalam aksi bela ulama hari ini pemirsa, polisi memperkirakan terdapat 1000 hingga 2000 massa yang akan datang di depan Polda Metro Jaya. Dalam aksi ini pihak kepolisian juga melakukan upaya pengamanan, upaya antisipasi dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda Pihak kepolisian juga bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat di garda terdepan. Mereka memposisikan uh, polwan dan kawat yang berhijab, dan tidak hanya itu, pemirsa, uh, pihak kepolisian juga melakukan barikade dengan kawat berduri untuk melakukan upaya antisipasi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca, arus lalu lintas sampai saat ini masih terus bisa dilalui oleh kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 yang melintas di depan Polda Metro Jaya. Iya, ini adalah aksi bela ulama dan pengeras suara di sebuah kendaraan juga sudah sampai di depan Polda Metro Jaya untuk menyampaikan aksi mereka membela ulama Habib Rizik Sihab. Diperkirakan jumlah massa yang ikut dalam aksi ini sebanyak 1.000 hingga 2.000 orang. Di antaranya, ada beberapa LSM selain FPI, juga ada FBR, dan tidak hanya itu, pemirsa, juga akan ada dari Jawara Jakarta yang turut serta mengamankan aksi bela ulama hari ini.